tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa tim tentunya akan mendalami terkait SOP dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Satgas ataupun tim pengamanan yang melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan pertandingan. Tentunya tahapan-tahapan yang ada semuanya akan dilaksanakan audit. Kemudian kami juga mendapatkan informasi-informasi terkait dengan adanya upaya-upaya pengamanan terhadap pemain dan ofisial dari Persebaya dan juga pemain serta ofisial dari Arema. Semuanya akan kita dalami dan ini menjadi satu bagian yang akan kita investigasi secara tuntas baik dari penyelenggara, dari sisi pengamanan dan tentunya pihak-pihak yang memang perlu kita lakukan pemeriksaan untuk menuntaskan dan memberikan gambaran terkait dengan peristiwa yang terjadi dan tentunya siapa yang nanti harus bertanggung jawab di dalam proses yang kami lakukan. Tentunya kalau memang di kepolisian proses pidana, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus tetap proses. Kemudian, ratusan nyawa melayang akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober. Banyaknya korban yang meninggal disebut karena sesak napas imbas dari tembakan gas air mata dari polisi. Terkait hal ini, Mabes Polri akan melakukan investigasi terkait SOP pembubaran massa yang diterapkan para personel. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat mendatangi Stadion Kanjuruhan pada hari Minggu malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, pembubaran massa supporter yang ricuh dilakukan menggunakan metode gas air mata. Hal itu dilakukan petugas untuk pengamanan dan penyelamatan terhadap ofisial kedua tim sepak bola yang saat itu menjadi sasaran amukan supporter. Kapolri memastikan akan mendalami hal tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur. Jika hasilnya sudah diketahui, Kapolri pun berjanji akan menyampaikannya kepada publik. Seperti diketahui, laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam hari berakhir ricuh. Ribuan supporter Arema tumpah ruah ke lapangan memprotes kekalahan tim kebanggaan mereka. Mereka ingin menanyakan kepada pemain dan manajemen terkait penyebab Arema bisa kalah. Padahal selama 23 tahun, Arema disebut tidak pernah kalah dari Persebaya di kandang sendiri. Kemudian Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Avinta mengatakan para supporter yang turun ke lapangan rupanya tak bisa dikendalikan dan melakukan tindakan anarkis. Hal itulah yang membuat petugas kepolisian menembakkan gas air mata ke bagian bawah pagar pembatas. Namun naasnya asap gas air mata yang ditembakkan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan. Asap tersebut disinyalir menjadi penyebab supporter sesak napas dan pingsan hingga memakan korban jiwa. Jangan lupa subscribe ya!